Selamat menyaksikan.
Aku yakin banyak orang Batak di sini, Bang. Banyak. Iya, orang kan? Batak semua ini, Bang. Dari tadi mereka sebenarnya excited, cuman malu-malu mau menortor. Karena enggak ada kode dari panitia. Ya, tapi gitu ya. Kita tahan dulu, Bang. Kita tahan dulu. Jangan dulu langsung menortor. Baik. Agak soft dulu kita, Bang. Iya, selamat sore untuk penikmat-penikmat sini yang ada di sini hari ini. Horas, Mejojua, Jahubu semuanya. Oh, ya. Horas, Bang. Horas. Sangat senang sekali di Bambu boleh hadir sore ini untuk Anda semua. Ada lagu di sana, harus leh. Oke, selama satu jam ke depan kita akan bersama dengan Anda untuk membawa Anda kembali ke Danau Toba. Siapa yang belum pernah ke Danau Toba? Semua ya? Aduh, Pak. Seri kali, Pak. Kalau di sini, Bang, orang kampung-kampung semua di sini pasti. Padahal kami itu lae tulang nan buru-buru, orang kampung semua. Orang kampung yang nekat merantau ke kota Jakarta. Iya. Kira-kira begitu, Bang, ya? Iya, gitu, Bang. Tapi aku yakin ada beberapa yang sudah pernah ke Danau Toba. Intinya kalau sampai Anda enggak berangkat ke Danau Toba, belum pernah ke Danau Toba, aduh sungguh malang nasib Anda ya. Karena Danau Toba itu ada Pulau Samosir. Pulau Samosir itu katanya negeri indah, kepingan surga. Wah, manusia aja belum pernah ke surga ya kan. Berarti kalau pernah ke Samosir, berarti pernah menikmati surga dunia. Kira-kira begitu. Baik, tanpa panjang lebar lagi, satu jam ini adalah untuk kita semua. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi bagi Mang Buru, Nam Buru, tulang nan tulang itu paribanku semua. Yes. Intinya pariban itu ya kan. Nanti kenalannya ya habis dari sini. Oke. Just kidding. Sini, baik, jadi tanpa panjang lebar lagi, kami di Bambu hadir untuk Anda semua di sini. Jangan malu-malu manortor. Nanti kalau ada lagu yang kami bawa dengan iringan manortor, marembas, kami harap semua boleh masuk turun ke bawah. Karena ada instruksi dari panitia. Setuju. Setuju ya. Boleh manortor. Tapi dengan catatan yang rapi dan disiplin ya. Baik. Apa itu Danau Toba? Inilah dia. Tau Toba. Natio.
Baik itu dia, oh Taunatio. Taunatio itu artinya Danau Toba yang jernih dan indah. Jadi Danau Toba itu bukan sembarang danau. Danau yang sangat indah, pokoknya jernih. Walaupun masih banyak di luar ekspektasi, tapi pada dasarnya Danau Toba itu adalah jernih. Yang bikin gak jernih adalah masyarakatnya. Nah itu kesadaran dari masyarakatnya ya. Makanya berbondong-bondong datang ke Danau Toba, himpun seluruh masyarakat, baik masyarakat Batak maupun Jawa, Bali, Lombok, Papua, semua suruh datang ke Danau Toba. Supaya semua sadar akan keindahan objek wisata yang ada di Indonesia. Iya, sepertinya masih penasaran dengan lagu-lagu dari Bona Basugit. Kalau tadi lagunya berbau pop bata. Ya, mendayu-dayu. Kali ini kami ajak Anda untuk menortor, tapi menortornya jangan terlalu girang dulu. Karena ini istilahnya masih panggora-goranya. Iya, masih panggora-goranya. Istilah panggora-gora itu memanggil itoku, paribanku tadi yang mau datang ke sini. Ya. Kebetulan ada sebuah coveran dari The Bamboo yang pertama. Sebenarnya itu yang pertama dan terakhir kayaknya. Karena kami hanya nge-cover dua lagu. Nge-cover dua lagu yang berbau instrumental. Cuma langsung banyak orang tertarik. Saya juga gak tahu kenapa orang Batak tertarik dengan itu. Mungkin kami yang terlalu sok ganteng atau gimana gak tahu juga. Gitu okay. Ya. Ada sebuah lagu yang berjudul Horbo Paung. Horbo Paung. Check it out. Unang mailailah huma nortor tulang. Sarunya bolong.
Aku gak tahu mereka tepuk tangan karena mereka senang atau memang hanya menghibur. Tapi apapun yang terjadi, yang tepuk tangan semoga masuk surga. Yang tidak tepuk tangan. Yang tidak tepuk tangan kembali ke jalan yang benar. Oke, kalau dari tadi kami bawakan instrumen. Sebenarnya kami datang di sini untuk memperkenalkan Danau Toba. Tapi mungkin sepertinya gak ada salah kalau kami bawa lagu nostalgia. Gak apa-apa ya. Ada yang pengen lagu nostalgia juga. Tapi dari Toba tentunya. Gak mungkin dari Lombok kan. Oke. Okay. Ada sebuah lagu yang cukup terkenal. Yang cukup terkenal. Bahkan sangat terkenal. Sangat terkenal di kalangan Batak. Dan lagu ini termasuk lagu kesukaan kita juga. Tapi saya gak tahu kalau Anda suka lagu itu. Boleh nyanyi bersama ya. Tapi bagi yang tahu lagunya, yang suka lagunya boleh bantu di bambu ya. Outbound ya. Oh ini yang terdundungan si rumodang bulat tulai di konoku hasiang jana waheno kuma di podo mami asa sonang roha. Boy ni yang tarabahena song si doni tindodomi satu kilo do auro pasa hato kuma honariro Hapenang Bocar bahena song si dori tiro dori rohami Asia Itari koko sasara Alani Fokus kira mandai nangi mambani kumar siranga Siako Hacit nai Dagolai Si taoroko Thank you.
Pas feelingku tadi kan, tahu orang tuh. Tahu. Aku pun kan tadi bilang, pasti banyak yang tahu. Banyak yang tahu ya. Cuma banyak kan nih. Pak, nampak kali banyak di sini anak-anak kekinian. Ya, anak-anak kekinian. Soalnya itu lagu Batak yang katanya kekinian. Oke, okay, baik. Masih mau Manortor enggak? Oh, mau. Ini orang Batak pantang diajak Manortor. Sekali diajak Manortor langsung enggak ada capek-capeknya nanti. Langsung. Tapi sebelum kita Manortor, sebelum kita mengeribak, menggurjak ya, kalau orang sana bilang apa? Ada mau nyawer? Oh. Bah. Oke. Okay. Dengan senang hati. Kami ini sering kali disawer masalahnya. Kalau tak disawer, tak sah buat kami. Iya. Oke, okay, gitu ya. Kalau orang Medan kan ngomong kayak gitu. Iya. Oke. Okay. Iya, tapi sebelum Manggurjak, sebelum Manortor, ini kan kenapa sih ketawa dibilang Manggurjak? Manggurjak ini nih, Manggurjak. Wah, gitu. Bukan Manggurjak apa-apa ya kan. Jangan netting ya. Oke, okay. Sebelum kita Manortor kembali, izinkan kami untuk membawa lagu medley Nusantara. Karena memang kami gak mau dibilang etnosentris, ya kan? Benar gak, Le? Yang artinya apa itu artinya? Etnosentris itu ya terlalu idealis dengan sukunya lah. Kan di sini banyak yang bukan orang Batak. Coba angkat tangan yang bukan orang Batak. Nah, ada Leku di sana yang bukan. Aku yakin, Le, baju putih. Orang apa? Orang Timur kan? Momere. Timur. Bah, harus kita goyang Momere langsung ini. Harus kita bawa kan Momere ini. Langsung, ya. Tapi gak apa-apa, kita goyang medley Nusantara nanti di antara medley itu adalah lagu Momere. Yang mau joget, joget di depan ya. Iya, gak usah malu-malu kakak. Oke, langsung kita mainkan. Mainkan bos. Ha. Dari Jakarta, kami menyanyi ya Tuhan dengan sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati terbang bebas ya Tuhan tiada tara. Bila kita ya Tuhan suka menyanyi untuk menghibur hati nan duka. Dari Betawi kita ke Jawa Barat, Bang. Kita ke Jawa Barat. Tahu lagunya boleh nyanyi. Jawa Barat, kita ke Kalimantan ya Bang ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepok, mata kayu bengkok.
apinya kakurupan. Tekok dimakan api, apinya kakurupan. Yang mana batis kutuk, dikit-dikit didawang. Jari kaki sinta dulu akan masak-masak. Yang mana batis kutuk, dikit-dikit didawang. Jari kaki sinta dulu akan masak-masak. Pat mangga lepo, tak kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya kakurupan. Bengkok dimakan api, apinya kakurupan. Hey! Langsung ke joget, mau meri. Belum bang, masih ke Sulawesi kita. Aduh. Ini kayaknya musiknya mau meri bukan? Bukan. Oh, rasa sayang. Hey. Rasa sayangnya rupanya, ada orang harus Sulawesi di sini. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang. Hey, lihat dari jauh, rasa sayang, sayang. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang. Hey, lihat dari jauh, rasa sayang, sayang. Ada sungai nada, boleh kita menumpah mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Rasa sayang, eh, rasa sayang, sayang, eh. Hey, lihat dari jauh, rasa sayang, sayang. Rasa sayang, eh, rasa sayang, sayang, eh. Hey, lihat dari jauh, rasa sayang, sayang. Baru kita ke Maumere, Pak. Baru ke Maumere, baru pas ya. Kalau tadi belum ya. Thank you.
Papua, kembali langsung kita ke asal kita ya. Asal kita. Batak. Batak Toba. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama dengan The Bamboo ya. Padahal di sini bukan orang Batak semua ya. Jadi ketular sama orang Bataknya masalahnya. Oke. Tapi gak apa-apa, klik down dulu ya. Gak apa-apa ya. Oke, kita klik down dulu. Kasian lah sama kami. Suara saya sebenarnya ini mujizat saya bisa nyanyi. Bukan pokok saksi ya. Tapi kan. Bukan. Maksudnya. Saya ngomong. Karena penontonnya rame. Iya. Karena penontonnya rame tiba-tiba. Mungkin karena grogi akhirnya suara saya gak? Gitu. Enggak juga ya. Don, ini bukan kesaksian Don. Oke. Okay. Ya suara saya sebenarnya hilang udah 3 hari. Tapi demi Indonesia, Galeri Indonesia Kaya. Suara saya muncul. Terima kasih untuk semangatnya semua. Sebuah lagu. Itu semua karena kalian. Lagu rap dari Toba ya. Apa itu bang? Lagu rap? Yang judulnya Dos Donak Kona. Oke. Okay. Mungkin penasaran dengan lagu rap dari Danau Toba. Yang tahu lagunya Anda luar biasa karena ini lagunya paling susah dihafal. Jadi kalau tahu lagunya Anda luar biasa. Oh my, gimana man? Oke ya. Dos Donak Kona jalan dos donak kona artinya. Apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Thank you.
kita bongkok sudah putar. Yang tahu lagunya boleh ikut nyanyi, ikut di bambu, yuk. Sabar holau mana sudi na persori ondo tak kesida ononi sayula makanan yang kesabar oma molo tu ngadope ngamanu sepikirani asa solang roham asa solang roham lau bangula sesudi ya kau naon sigaru hari molo sabar hojala burju burju hola bangula akasi ulami dam takamu sodapu pusa sudi ya kanapinar sitani rohami. Dengan mana perkeluarmu, jalan sonang mana pikiranmu, sohari boriboani, jalan aku pi. Unang bagi jang roham, unang malenas roham bani da jolma, nama urut nama le. Dos jona pun majala dokto na tuat na anggo di pangolua do. Mora si duan kasa, asang do na tu. Mora si duan garo, garo do na tu. Mora si duan narika, sai. Ayah aduh di bepat dok ya lakon. Wih ada yang ketawa, berarti ngerti apa yang saya bilang ya. Okay. Baik, masih lanjut gak? Masih lanjut ya. Oh masih panjang lagi ternyata. Kukira udah satu jam, rupanya belum. Tapi gak apa-apa lah, demi Anda. Oh makan minum dulu kita. Ate, minum masuk. Gak apa-apa ya kan? Oke okay, ya, kalau ada selip-selip dikit maklum lagi lain. Aduh. Bisa ngomong pun aku udah mujizat itu. Marhosa juga Bang Jo, marhosa. Dari tadi pernah pas aku. Oh iya. Jadi maksud kau, jadi ngapain lagi kita ini? Kita aja dulu, mau manortor. Manortor lalu kita Bang, iya, manortor. Tapi sebentar, sebentar, di tempat sebentar, aja sebentar. Dulu. Sebentar, dari tadi sebenarnya itu yang kupancing tapi tak maju-maju orang tuh. Iya. Dan boy turun. Dan boy. Waduh. Aduh. Artinya gak bisa turun gitu ya. Gak bisa turun, aduh.
Padahal tadi panitia bisikin ke kita, kalau mau manortor bang suruh ke depan aja ya. Iya. Katanya, karena bisa. puas lah kalian, jangan ketawa. Puas kalian, kalian ya. Jangan tertawa puas. Di atas penderitaan orang lain ya. Oke, tadi dibisikin sama kami supaya manortor ke depan. Jadi jangan malu-malu. Nanti kami udah semangat di sini. Coba gedebuk, gedebuk, gedebuk. Rupanya kalian di situ. Jadi hilang semangat kami. Apa? Apanya? Kenalan. Oh, kenalan dulu. Dari tadi belum kenalan ya? Alamak. Alamak. Memang, tapi memang baik kali itu. Iya, diingat. Langsung dibilang kita sesi kenalan supaya bernapas dulu aku. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Thank you. Itu siapa tadi yang bilang kenalan tuh? Kalau kita kenalan langsung boleh enggak nanti? Boleh ya? Wah, itu dia. Itu dia. Cocok masih itu. Banyak jomblowers-jomblowers sejati di sini. Wih, bukan mau promosi. Baik, ya thank you sudah diingatkan. Perkenalkan kami di Bambu. Kami sebenarnya beranggotakan 6 orang. Karena sebenarnya kita sebenarnya main band. Cuman kalau untuk konsep uning-uningan kita ada berlima. Uning-uningan ini begini nih. Yang hanya organ tunggal ada kecapi, ada seruling, ada sarune. Kemudian ada teganing. Perkenalkan nama saya Bonggut Tison Sidautar. Batak kali kan? Dulu saya bekas atlet. Tapi gak jadi petinju. Iya kan? Pengen jadi petinju, rupanya gagal jadi pemusik. Bonggut Tison Sidautar. Ah, Bonggut Tison lah, jangan Bonggut Tison batak kali. Baru apa mama abang? Mamaku baru silalahi, mana tau ada di sini. Di sini kan? Ada baru silalahi di sini. Ada di sini baru silalahi. Bah, wah, power semainong. Waduh, hancur abang deh. Aduh. Ternyata mama yang datang. Aduh, ya. Mamaku yang datang. Bukan paribanku yang datang, ya kan? Aduh. Oke, okay, ya itu saya Bonggut Tison Sidautar. Kemudian sebelah kanan yang main udap. Saya sendiri, Aswin Harefa. Ya, Aswin Harefa. Just info, dia satu-satunya orang Nias yang ada di sini. Tapi burunya, buru Batak juga. Anak Koni, Inang itu buru Sitinjak. Ada buru Sitinjak di sini, Pari Bandiel itu. Oke okay, ya. Dia satu-satunya orang Nias yang mahir memainkan alat musik Batak. Martobak juamu di sana. Kemudian ada di sebelah kiri saya, adik kami pemain keyboard, kenalkan Don. Enggak ada mikmu, ya kasihan kali kok. Doni Siregar. Don, mama baru apa Don? Mama baru apa? Si Mamora, yang ada urus Mamora di sini dari Bandia. Tapi sayang kali Don, udah ada milik orang lain tuh. Enggak jadi, kasihan kau. Dia keyboardis kita, satu-satu yang punya basic main musik tradisi dia. Tapi saat ini dia sedang belajar memainkan alat musik Taganing. Martobak Johan Mutiban. Dia lulusan IMI, Ikatan apa? Institusi Musisi Indonesia. Institusi Musisi Indonesia. Keren, dia orang-orang kekinian tapi mau belajar musik Batak. Ini dia. Sebelah kiri. Oke, nama saya Amostro Silabano. Silabano. Kau jadi Silabano? Kau malu kau jadi orang Batak? Silaban bilang jangan Silabano. Enggak lah bang, salah kan bang. Oke, Silaban, menang persia yang mutisi, pergabus deh. Oke ya, Amostro Silaban, dia main kecapi. Kemudian yang terakhir si bungsu kami. Namanya, wah nampak kali ada yang mau sama Silaban di sini. Waduh. Sepertinya banyak ini Lemos. Banyak kayaknya. Bursiahan. Oh, Nagarang itu Bursiahan. Ada Bursiahan di sini. Oke, thank you. Yang terakhir ada Dinda saya. Siap Pudan yang paling busuk, tapi yang paling jugul. Ini. Paling bandel ya. Paling bandel, susah diatur. Tapi kalau dimarahin tetap juga takut, gak apa-apa lah. Oke, namanya? Michael Bonistohang. Suaranya so imut-imut gitu kan. Mama baru apa deh? Baru Nepospos. Baru Nepospos. Nepospos banyak kali, langsung aja telepon kau. Bagariang. Ah, si Bagariang. Si Bagariang. Marga yang jarang-jarang, aku udah bisa jamin gak ada paribanmu di sini. Benar, benar. Oke. Okay. Memang itu marga yang jarang ya. Masuknya okay. Kemar bun bang. Sekianlah perkenalan singkat dari kami. Nanti kalau mau selanjutnya, kita jumpa di belakang panggung ya. Baik, masih ready teman Ortor? Masih. Langsung kita manortor. Instrumentalis Yutur Sanggur.
dok. Ima, ada yang Holanda hudul doa lagi. Mereka juga dari tadi mungkin. Sekarang belum... kita bikin aja perjanjian ya kan. Kalau kita nyanyikan nanti anak Medan mau nggak turun semua? Wah, nah itu. Berarti harus dipancing lagu-lagu yang mengerti. Ah? Boleh. Kenapa boleh. Gak dari tadi toh? Ampun dah. Dari tadi? Aduh Tuhan ampunlah. Dari tadi kami tunggu itu sendiri pun itu nggak apa-apa turun di sini. Kujawabin itu duet kita berjoget di sini. Oke, lagu ini lagu yang sangat tenar di sampai internasional juga ya lagunya ya. Iya, lagunya sangat mengerikan karena diciptakan pada saat peperangan zaman dahulu. Iya, benar sekali. Ya aku nggak bohong, tapi kebetulan lagunya tenar ya kan. Oke. Tapi boleh dibantu ya kalau tahu lagunya ya. Coba dulu. Pernah dengar gak lagunya? Kasih di A dulu lah. Maju di A, Jo. Sing, sing, so. Everybody. I sing, sing, so. Lebih kencang lagi boleh. Sing, sing, so. I sing, sing, dibuat kornya itu. Orang Batak terkenal dengan kornya. Sing, sing, so. I sing, sing, so. Sing, sing, so. Panortor.
Pak. Napa kali lah itu biasanya awal ini. Sama lagi si pasar ini sana, iya tukang kawal itu. Balur biasa. Kok jadi dikasih, Pak? Dua kali menang kan ini? Balur! Jadi, jangan sampai gak jadi ya. Aduh, thank you ya. Waduh, apaan ini? Aduh, makasih itu. Aduh, makasih itu yang cantik. Pari bangku yang manis. Mulai ada lagu nak teng. Alang, kamu masih di. Yang mau sini jabari dah, yang mau. Don, aku udah capek dari masuk kalau hidup lagi. Aduh, pasti bernafas dulu lah. Luar biasa kali hari ini ya. Marto, Pak Johamu. Oke. Okay. Semangat kalian, sore ini luar biasa. Ini di luar ekspektasi di bawah. Karena memang baru kali ini seperti ini. Bukan berarti di bawah baru ini perdana main, bukan. Tapi baru kali ini seperti ini, semeriah ini. Benar ya? Benar ya? Untuk praktis beri, kalau di pesta udah beri, tapi ini kan bukan pesta adat Batak. Ini untuk nasional, tapi semangatnya luar biasa. Sekali lagi coba balas untuk kalian. Kenapa langsung naik? Apa? Satu lagu yang bikin cooling down dulu lah, baru bikin cooling down. Salam pesan, Mbak. Salam pesan nanti. Oke. Okay. Sekali lagi thank you ya, buat Itopi yang manis, dari bangku yang cantik. Terima kasih. Upah kalian besar di surga. Amin. Salam sama nantulang. Masih lanjut. Lanjut. Seorang musisi instrumental ya Bapak. Bukan penyanyi, asli. Bukan penyanyi. Tapi di bala-bala lainnya nih, karena ada vokalis. Nah, gitu. Oke, gak apa-apa ya. Sebuah lagu untuk Anda, untuk Kelendon Senjenak. Judulnya, Bulan Ido, Gabe, Saksi. Yang artinya Bang, kasih tahu dulu. Kasih yang artinya Bang, kasih. Yang artinya. Artinya. Bulan itu adalah saksi. Saksi untuk cinta gitu. Kita berdua. Aduh. Asik. Hai Ma, ini tuh mantanku yang pernah keputuskan dulu. Itulah itu. Lagunya boleh nyanyi sama-sama di bambu, yuk. One, two, three. Bulan ini. Oh,
busi poko tua. Naso jadi sira hitana dua maca sona tahe di tiki. Bulari doga besaksi bisa sudenai. Bulari doga besaksi di ambahe angli. Orang tinggal honau, orang pasong buah. Ai ora to na mana puna. Thank you. Langsung kita menortor kembali tanpa panjang lebar. Okay. Anak Meda. Menortor kamu ada? Boleh turun semua. Gak ada malu-malu di sini ya kan? Jangan ada malu. Ya, harus turun. Harus putuskan sarap malunya semuanya. Encok dramatik sembuh semua. Jamila, Jamila, jatuh Jamila.
Kalian luar biasa, thank you very much. Thank you buat Galeri Indonesia kalian sudah mengundang The Bambu. Kita sangat appreciate dan sangat bangga. Mole Ate Godang, Horas Mejujuan Jojua, Jahubu. Thank you so much. Satu hari di Danau Toba oleh The Bambu Musik Batak. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke. Untuk penikmat seni sekalian boleh kembali ke tempatnya. Setelah ini kita beri kesempatan dulu untuk The Bambu untuk foto. Di depan sini, Mas. Oke, lebih maju lagi. Lebih di tengah. Untuk teman-teman.